Rio di tengah final bus malam, seorang gadis gelandangan menangis terseduh di sudut. Gagal mencuri nasi sedang di belakangku, seorang bocah merengek-rengek sambil melemparkan kuih coklat ke segala sudut. Campur berisik suara kaset yang merengek-rengek. Apa yang kita dengar barusan sepotong lagu Leo ketika berada di riuh terminal bus malam? Ada sedikit kejengkelan padanya hingga perlu bergumam soal kaset yang merengek-rengek. Apa itu suara kaset yang merengek-rengek? Itu tanggapan halus Leo mengenai musik pop Indonesia yang mungkin dalam istilah Bung Karno, musik ngak-ngikok, musik yang kontra-revolusioner, nggak jelas. Atau dalam bahasa bekas Menteri Penerangan Orde Baru, Harmoko, sebagai musik cengeng yang kontraproduktif bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun. Namun seandainya Bung Karno mendengarkan konser rakyat Leo Christie, mungkin dia akan punya penilaian yang berbeda. Sepi di terminal bus malam, lampu-lampu neon telah padam. Ketika ku tersandar letih, sesekali suara memaki, senda gurau menjelang pagi, membuat hati resah berai. Senyum yang ku cari tiada jumpa, betapa rinduku. Sementara itu sebagai seniman musik, sebagai pemusik, Leo Christie tidak mengeluh. Ia menyatakan sikapnya berkarya melalui musik dengan suara yang berbeda, dengan nada-nada yang tidak sama dengan yang lainnya. Tidak peduli industri musik pop tidak menghendakinya, ia lebih mengikuti kata hatinya, gejolak jiwanya, talenta dan kreativitasnya. Tapi siapakah Leo? Sambil lalu nanti kita kenalkan siapa pemilik nama Leo Imam Soekarno ini yang lahir di Surabaya 8 Agustus 1949 dan meninggal di Bandung 21 Mei 2017. Hai Deli, Rita. Ya. Oke. Siapa yang tidak mengenal Leo Christie? Banyak, tidak sedikit jumlahnya dibanding yang sedikit mengenal Leo Christie. Itu membuktikan apa? Hal itu membuktikan bahwa Leo Christie konsisten dengan jalur yang dipilihnya yang tidak populer. Ia tidak sebagaimana rekan-rekan bermusiknya di kala muda seperti dengan Gombloh dan Frankie Sahilatua di awal karir mereka di Surabaya. Gombloh masuk industri rekaman sementara Frankie Sahilatua mengembangkan karirnya ke Jakarta. Leo Christie memilih berjalan dengan keyakinan musiknya. Leo Imam Soekarno atau lebih dikenal dengan nama Leo Christie adalah musisi pengelana yang amat menikmati karir musiknya di jalanan. Dulu bersama Gombloh dan Frankie Sahilatua, Leo pernah bergabung dalam grup musik yang dinamakan Lemon Trees, yang grup ini kemudian menjadi bendera Gombloh. Leo Christie merasa menemukan pengembaraan musikalitasnya lewat perjalanan panjang sebagai troubadour, menjelajah Nusantara, meresapi nada-nada yang muncul dari desau angin pegunungan, gelombang lautan dan hawa dingin gunung-gunung. Sebelumnya Leo Imam Soekarno membentuk duo bersama Titik Manyar dengan nama Leo Christie. Christie-nya ditulis dengan huruf CH.
Selain lagu-lagu Spanyolan, Leo membawakan beberapa lagu ciptaan sendiri, berkelana dari kampus ke kampus, bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di kota lainnya seperti Malang, Jogja, Bandung, Semarang. Dari sini Leo kemudian muncul dengan nama yang gagah, Konser Rakyat Leo Christy. Tidak lagi bersama Titik Manyar, melainkan dengan Mung Sriwiono, Amir Kusno Yakin, dan bersama kakak beradik Jili dan Lita yang memperkuat pada vokalnya. Tema-tema lagunya berbeda dengan yang membanjiri industri musik pop Indonesia. Leo membawakan tema tentang alam dan lingkungan, merekam kehidupan rakyat jelantah tetapi tidak dalam warna yang muram, melainkan dengan kegembiraan dan ketegarannya, seperti dalam lagu Gula Galugu Suara Nelayan atau Katia Amanda dan Aku Melenggang. Di samping lagu-lagu syahdu dengan warna religiusitas yang kental atau bahkan lagu cinta yang berbeda. Bagaimana lagu cinta yang berbeda itu? Yang tidak cengeng, yang tidak mengeksploitasi pertanyaan mengapa, atau duka lara ditinggal pacarnya. Lagu-lagu dengan tema seperti itulah yang kemudian membuat majalah musik di Bandung, Aktuil, yang sangat beken pada waktu itu, tertarik untuk merekamnya, yang kemudian dirilis pada tahun 1975 dengan judul album Nyanyian Fajar. Album kaset itu adalah penanda kehadiran Konser Rakyat Leo Christy di belantika musik Indonesia. Pagi, dengan 100 rupiah di kantong, dapatkan rokok kretek, kopi panas dan goreng pisang di kedai Pak Guru Tua. Untuk pengenalan awal ini, kita mulai pada album perdana mereka, tetapi khusus untuk lagu-lagu cintanya, lagu-lagu romantisnya. Untuk nanti kita akan bahas lagu-lagu dengan tema lain seperti patriotisme dan nasionalismenya yang kental atau tema-tema sosial kemasyarakatan dan mengenai alam serta lingkungannya. Dalam album pertama ada dua lagu romantis, Nyanyian Musim dan Sendiri. Kita dengarkan sebentar Nyanyian Musim. Gimana coba kalau Leo menyatakan kecantikan perempuan yang dilihatnya dalam kabut tipis samar-samar? Bagian ini paling dihafal para pemuja Leo Christy dan pas pada kata-kata itu, pasti kalau tidak ditirukan, kata-kata itu dihirup kayak udara. Lagu selengkapnya sila dilihat di kanal YouTube Mata Jogja ini dan di playlist
ada lengkap videoisasi lagu-lagu Leo Christy. Penggemar Leo, apalagi yang fanatik, akan bisa menirukan suara Leo mendekati persis sampai gayanya dalam memeting atau mencakar gitar. Lagu lainnya yang tidak kalah romantisnya sendiri. Meja kayu sepasang kursi, bunga mawar merah dan putih, nyala lilin sinar bintang. Sonata lembut petikan kita, sejuta gentar di dalam hati. Sejuta benang engkau terpisah, tak terjangkau oleh tangan. Jalinan panjang rambutmu sayang, aku sendiri kini. Selalu kita bersama. Bagaimana coba? Engkau sendiri kini, aku sendiri kini. Kalau dalam lagu pop bunyinya bukan begitu, tapi engkau di sana, aku di sini, sama saja. Sampai saat tiba, dikenal dengan lagu-lagu bertema patriotismenya dan nasionalismenya, konser rakyat Leo Christy pernah menjadi bintang tetap dalam acara musik di Taman Ismail Marzuki, terutama dalam kaitan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dalam perjalanannya, Leo menelurkan 9 album, album kaset dengan major label seperti Aktuil, Irama Tara, Akurama Record, ada juga Suara Emas di Semarang dan Down Record di Bali, yang mungkin semi indie karena pada waktu itu, tahun-tahun antara akhir dekade 70-an dan 80-an, produser musik mana yang mau menanggung rugi dengan memproduseri Leo Christy? Seratus lebih burung layang, layang indahnya putar-putar di sekeliling menara, berputar-putar di sekelilingku kerinduan. Itu kemudian dalam perjalanannya muncul komunitas penggemar lagu-lagu Leo Christy yang dinamakan Elkers atau Leo Christyers, penggemar Leo Christy yang fanatik dan menjadi kolam cinta bagi Leo Christy.
bagaimana kedekatan Elkers dan gila-gilaannya mereka pada Leo yang membuat Presti menemukan keasikannya juga. Beberapa album rekaman dibuat bersama Elkers ini dengan cara indie, beredar di kalangan terbatas. Bahkan kelompok ini juga mensponsori, memproduseri pementasan Leo Presti di berbagai kota. Sebuah ikatan antara seniman dan pandemennya yang membuat penyanyi seperti Tri Utami, Ii, cemburu. Tak ada ikatan cinta sedemikian gila antara Leo Presti dengan Elkers. Tidak banyak yang berada dalam posisi seperti Leo Presti itu dalam musik Indonesia. Kapan-kapan kita sambung lagi membicarakan lagu-lagu Leo Presti. Ini untuk pengenalan pada anak dan cucu bahwa di Indonesia pernah ada seniman musik seperti Leo Presti yang tiada duanya. Yang penggemarnya sedikit tetapi dengan fanatisme yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata untuk tidak menyebutnya absurd. Dan lebih absurd lagi bersambung. Lihat menara maju dari lawan, tepat di sisi kubah tanpa garis pelangi. Ketiakanlah aku di anjungan berau, putar-putar dalam lingkaran bersama, berputar-putar sampai batas samudra kehidupan.